Kangen kuliah tapi udah lulus Kuliah lagi dong Yeay. Biar satu kampus sama aku Kak katanya kalau pop mie disimpan di kulkas jadi pop ice Oh ada masalah apa sih? Cerita sih sama gua Ada masalah apa sih lu ya Allah pop mie di sini kulkas jadi pop ice. Hmm. Hah, selalu deh. Yang dikangenin gak ngerasa. Ya ampun sedih banget sih lo. Sini 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 goblok goblok goblok. <tuh> PH apa ambil pemberi harapan? PH itu adalah pemilik hatimu. <tuh> PH adalah penasihat hukum gitu. Kangen ospeknya. Kangen ospeknya apa kangen sama senior? <tuh> sih gue? Kak, dulu pernah pacaran sama janda anak satu Tuh, Andi 7 tahun ternyata anak juga Bulan depan umur 20 Ya, lu ada kalau enak mah Ya lu syukurin aja lah, hidup lu gue gak ngerti dah Duh, pusing gue Kangen disamperin dia sama mamanya Terus ngapain lu ngasih tau gue? <tuk> <tuk> lu telepon dong, lu, lu tag dia ke Ya kan, lu mau gue bantuin Iya eh, kan, gue gak kenal Kangen kuliah tapi baru lulus SD Gimana ceritanya sih? Lu, lu, lu kangen kuliah tapi lu baru lulus SD gitu Jatuhnya kayak lu pacaran tapi lu kang lu kangen lu kangen tapi lu kagak tahu siapa yang lu kangenin lebih kangen bolos kuliahnya sih nah yang kayak gini gini nih kagak boleh ditiru nih lagi juga gue yakin lu kagak bolos tuh sama teman lu kan ngaku lu lang ngaku lang bapak lu tahu <ti2AUDIO> <whipping> entan <the> <friends> M… padahal udah punya yang baru tapi mamanya nggak suka sama pasangan baru anaknya kok lu tahu lu maknye lu maknye perlu dendam tuh sama pacarnya yang baru tuh, <ti2 <ti2 <tuh <si> <Trainer> <Menschen> <laughs> Ikhlasin aja udah, lu cari yang baru udah apa sih amat. Kangen nyusahin teman buat titip absen sih. Emang teman gak ada ahlak lu bener, gak ada ahlak lu. Kangen banget kangen kalau masuk pagi bangun dengan mata masih ngantuk bener banget. Gas kan bawa bantal ya bu, bawa selimut, bobo untuk bo, camping di kampus. Gimana cara ngapalin pasal sebanyak itu kak? Kayaknya kalau emang diapalin juga gue nggak bisa siap. Masalah apa mampus gitu ya? Tapi at least lo paham dengan maksud dan maknanya dari satu pasal itu tuh kayak untuk apa sih tujuannya gitu, kegunaannya Kangen ngerjain tugas sampai begadang, mohon maaf kuliah online juga gue ngerjain tugas sampai begadang gue Jangan sedih Bersatu kita jomblo, berdua kita pacaran, bertiga kita selingkuhan, berempat kita mabar hmm, Serah lo deh, serah Serah Ini lagi nih, kangen bu dosen muda sih Kemarin kan mama muda, bu dosen muda, lama-lama apa nenek muda lu doyan juga lu, bener lu Mahmud, Mahmud, sadar mut <laughs> Rekomendit dong fakultas yang gak ribet aja pengen ribet Mau apa sih? Lu gak pengen ribet ya, pengen ribet Ribetin gue lu hmm. Kangen gue ya, tapi malah skripsi gimana, Bill? Ampun dah gue Lu sama skripsi aja malas apalagi sama gue Cukup tahu Kangen pas presentasi yang kerja ketuanya Gue mah cuma numpang nama doang Ya nah, bener-bener lu gak ada akhlak lu, bener Usaha kek, apa kek, lu bikin PPT kek, apa Kangen bilang ke kamar mandi Tapi malah ke kantin hmm, Gak taunya pasti kantin lu ketemu Tuh sama dosen lu, kenyang Kak, ketek Lu ada masalah apa sama ketek gue? Hah? Kenapa sama ketek gue? Ada aja lu ah Kak, kalau pacar seringnya setelah mantan Kita harus gimana? Ya lah, biasa aja kuota juga kuota dia kan kagak minta sama lu ya udahlah kagak apa-apa udahlah yang penting lo harus percaya bahwa hati dia buat lo aja oke. Okay?